Welcome back to Farmasia Art Clip Channel. Hari ini aku membahas tentang game Clash Royale. Jadi dalam game ini nanti kita akan bertanding dengan user lainnya. Ini adalah bidang pertarungan satu melawan satu. Tugas utama kita di sini adalah mempertahankan benteng atau daerah pertahanan kita dan menyerang daerah pertahanan musuh kita. Di dalam game ini ada satu benteng utama dan dua benteng tambahan. Player yang berhasil menghancurkan benteng utama musuh dialah pemenangnya. Jika benteng utama sudah hancur, maka pemenangnya ditentukan dengan jumlah benteng player mana yang bertahan lebih banyak. Jika kedua pemain memiliki total benteng sama hingga akhir permainan, maka dadakanlah sudden death. Jika dalam sudden death tersebut masih seimbang juga, maka game tersebut berakhir draw. Di dalam game ini, kita dapat menghadirkan pasukan yang telah kita persiapkan dalam deck kita. Kita dapat mengatur deck tersebut di dalam kolom menu sebelum kita memulai pertandingan. Untuk menghadirkan pasukan tersebut, kita membutuhkan mana atau elixir. Elixir ini akan bertambah terus seiring berjalannya permainan dengan batas maksimal 10. Jadi untuk bisa memenangkan game ini, kita butuh ketelitian dan ketepatan di dalam menghadirkan pasukan-pasukan tersebut ke dalam game. Pemenang dari setiap pertandingan akan mendapatkan reward berupa peti harta. Bye bye. Bye.